NIDD itu gelar diberikan oleh Bung Karno. Oh. Di PAN Nusantara itu bisa aja penghargaan lah. Jadi DN itu di PAN Nusantara. Nah, IDD ini ya orang Bangka, Belitung apa Bangka itu. Bukan habaib. Fitnah itu yang bilang. Emang dia bilang IDD apa? Ya itulah yang beredar-beredar masuk fitnah. Itu regatu sejarah. Fitnah. Ini habaib siapa itu IDD? IDD kan Bawi. Itu orang ngerti sejarah. Orang yang ngerti. Masa saya bilang kalau kagak ngerti kan kata lain dari yang enggak tahu. Yeah. Itu orang yang ngerti sejarah mengatakan IDD itu Bawi. Bukan, dia orang pribumi kok. Coba baca sejarah yang benar. Dikatakan juga Belanda yang mendatangkan habaib Bawi ke Indonesia. Nah, orang ini enggak ngerti lagi. Belanda itu masuk ke Indonesia pertama dengan VOC. Itu perisikan dagang. Baru kemudian VOC bangkrut, bubar. Dia datang dengan tentaranya, militernya. Tidak membawa yang namanya Bawi yang dikatakan adalah Yahudi. Ini orang yang mengatakan ini orang goblok, bodoh, tolol, dungu, dan sebagainya. Nanti.